Kami dari pihak keluarga Sikuruan, Pak, sudah berterima kasih karena sudah ketemu jenazah saudara kami. Kami juga sebagai dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Basarnas yang datang dari Perawat, juga dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Nasau ini dan Kecamatan Hajisaran, sekaligus ikut beserta Bapak Muslika yang di dua kecamatan sudah ikut serta melaksanakan tugas semaksimal mungkin yang kami lihat dari pihak keluarga. Terima kasih, puji Tuhan, akhirnya korban bisa ditemukan dan berhasil dievakuasi kurang lebih 100 meter dari posisi jatuhnya, sekitar 50 meter di kedalaman itu. Memang sangat sulit mengevakuasi, butuh 2,5 jam agar korban bisa dievakuasi, dan itu juga tidak terlepas atas kerjasama pemerintah setempat, keluarga korban, dan pihak Koramil. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ini bukan semata-mata keberhasilan Basarnas, tapi keberhasilan kita bersama. Dan untuk keluarga korban, saya turut berduka cita. Sekali lagi, semoga kerjasama ini tetap terjalin dengan baik sampai ke depannya. Mungkin itu aja. Apakah mayat korban langsung dibawa ke rumah duka, Pak, untuk saat ini? Menurut informasi yang saya dapat, korban sudah dibawa ke rumah duka, namun terlebih singgah dulu ke puskesmas. Pak, mohon dikosongkan. Kami mau bekerja, 3 orang masih di bawah. Pak.